Dalam cerita kali ini kami akan mengajak Anda untuk ikut peduli terhadap kelestarian salah satu satwa langka yang ada di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus merupakan mamalia darat terbesar yang ada di Indonesia. Mereka hidup secara berkelompok antara 5 sampai 30 ekor gajah. Di habitat aslinya, mereka hanya tinggal kurang lebih 1.400 ekor saja. Bahkan, kehidupan dari satwa-satwa ini mulai terancam dari kepunahan karena ulah kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Cuk, ayo pindah. Wah, cuk, gajahnya masih ada. Cuk, cuk, cepat sini. Sekarang kamu tebang pohonnya, biar aku yang usir gajahnya. Ayo cepat. Cek lagi. Main cek. Banget kamu cocok. Mikir. Kenapa gini aja kok repot? Kok gitu? Kita kan lagi acting. Gimana sih? Sen! Sen! Inilah salah satu dampak kerusakan hutan yang pasti akan terjadi. Mereka tidak tahu kemana harus berlindung dan kemana lagi mereka harus berteduh. Mereka tidak tahu kemana harus mengadu dan siapa yang harus disalahkan. Satwa-satwa ini tidak tahu lagi kemana harus mencari tempat yang aman dan nyaman. Lahan hutan yang merupakan sumber kehidupan pokok sekaligus tempat tinggal bagi satwa liar dan langka kini semakin menyempit. Mereka juga merampas lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, bahkan juga pemukiman. Lalu, kemana lagi gajah-gajah ini harus mencari sumber makanan yang cukup bagi kehidupan mereka? Bang, jatuhnya diambil gajah, bang! Waduh, gawat, lahan kita diserang lagi. Ayo kita pergi dari sini. Teman, lari ke arah sana. Ayo cepat. Sekarang mumpung sini, kita bawa alat, kita bawa senjata, kita usir gajahnya. Ayo kita usir! Ayo usir! Ayo, kamu dari sebelah sana. Usir gajahnya! Ayo bang, kita usir! Gajah cepat pergi saja dari sini! Balik lagi, dasar bandel. Gak bisa menghindar. Waduh, tempat ini gak ada yang kenal lagi. Lihat, itu ada lagi. Ayo tembakin bener. Rasakan itu gajah. Kenapa enggak sih? Pincangnya telat. Ayo pergi sana. Jangan ganggu kami lagi. Tolong. Waduh, jangan minta tolong. Jangan-jangan istriku. Ayo kita pulang aja. Ayo Sam, ayo Joe, cepat. Tolong aku.
Bu. Tolong. Tolong aku. Tolong aku, Bang. Pak Ibu sini, selamatkan aku. Gajah, aku takut sekali. Tolong, tolong aku. Istriku, kamu bertahanlah. Hei, gajah berhenti. Istriku, gajah berhenti. Istriku, kamu di mana? Gajah, kembalikan keluargaku. Gajah, hei, gajah, kembalikan keluargaku. Gimana ini? Gimana istriku? Lihat. Ini salah satu gajah yang mengganggu kita tadi. Mumpung lagi dia sendiri, kita tangkap aja dia. Ayo gajah, cepat menyerah. Ayo menyerah. Kalau enggak, kamu tak tebak beneran. Lihat, gitu aja kamu udah takut, gajah. Kenapa lemes ya? Loh. Oh, dia mau nipu kita. Hei gajah, kamu ini pura-pura kan? Ngaku aja. Lihat, aku punya makanan yang enak. Nah, mau gak? Kalau mau, silahkan dimakan. Ternyata bener, dia mau nipu kita. Ayo bangun. Bangun dan diam di situ. Cepat ambilkan talinya. Ayo buruan. Ayo cepat. Hei gajah, kamu gak usah terlalu takut. Kami ini cuma bercanda. Kami bukan orang jahat, tapi hanya ingin merawatmu. Kamu mau kan ikut kami? Ayo cepat, kamu ikut kami di banyak. Ayo cok. Senang saya kalau jalannya mendung seperti ini. Tapi dari pagi gak dapat apa-apa. Duh, udah rame aja di sini. Bang, sini bang, cepet bang. Lihat bang, aduh ini rame banget bang. Pasti ini tempat yang cocok buat kita ya bang ya. Ya benar sekali. Nah sebentar ya bang ya, saya sama dulu mereka biar mereka senang. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Betty. Dan itu tadi, ini teman-teman saya. Kami datang dari kampung seberang membawa sahabat kami ini, lucu, gemol, gitu-gitu ya. Namanya Novi. Ada yang sama namanya Novi? Oh, gak ada ya. Nah, Novi ini pintar sekali pada saat memberikan terapi. Nah, untuk membuktikan, saya mengundang satu orang dari Anda yang merasa kurang enak badan, saya beli aja dari mana ini? Dari sebelah sini aja. Bapak. Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Iya, sini, Pak. Ayo, Pak. Ini Bapak apa Mas ya? Oh, Mas lah. Sini, Mas. Kita kenalan dulu dengan Mas siapa dari mana? Wando. Dari mana? Jombang. Mas Wando dari Jombang. Nah, Mas Wando, kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Novi ya. Oke, kita kata-kata saya ya. Novi, apa kamu sudah kenal dengan saya? Novi, apa kamu sudah kenal dengan saya? Tidak punya kenal lagi. Novi, kalau kenalan sama saya mau enggak? Novi, kalau kenalan sama saya mau enggak? Kalau mau coba dong kasih senyuman. Aduh, manis banget senyuman Novi. Mas, manis mana sih senyuman Novi? Apa senyuman saya? Senyuman Novi. Makasih loh Mas, jujur banget sih Masnya. Mas, sini Mas, bisa berdiri di sini, hadapnya ke Novi. Nah, karena sebelum diterapi, Anda akan dideteksi terlebih dahulu. Tapi syaratnya, matanya merem dulu ya Mas ya. Tipe cuman yang rapat nggak boleh ngintip. Ayo Novi, dideteksi dulu kira-kira Mas Pandu ini sakit apa. Rem ya Mas ya. Deteksi yang benar, jangan sampai salah Novi. Deteksi ya Novi ya. Sudah cukup Mas, oh sudah melek rupanya. Sebentar ya, saya tanyain Novinya dulu. Tapi Mas Pandu ini sakit apa sih?
Bener, bener kamu, masa sih? Emang iya ya? Mas, tahu gak apa yang dikatakan Novi? Sama, saya juga gak tahu. Nah, Mas Pandu tunggu sebentar. Ini dia. Dibebarkan karpet, Mas Pandu bisa langsung tidur. Enaknya telentang apa tenggorok, Mas? Tenggorok aja ya, karena nanti kalau telentang takutnya salah terapi nanti. Nah, seperti itu, sudah siap Mas Pandu. Kakinya dirapetin, Mas. Nah, ayo. Oh, belum siap ya? Oh, sini Novi, ayo Novi. Dikasih terapi pakai apa ini? Wah, ternyata pakai belalainya ya, pijit-pijit Mas Pandu, biar capek-capeknya hilang. Mas, bagian mana yang capek, Mas? Mas, aduh, tertawa-tertawa aja ini Masnya enak begini ya. Eh, Novi, kepalanya nggak usah sayang, kaki sama punggungnya aja. Nah, kok suka banget sih bagian situ, Novi? Mas, mau lanjut atau minta terapi yang lebih mantap lagi? Lanjut! Ayo, Novi, kasih deh pakai kakinya. Kenapa, Mas? Berdiri dulu, cemen katanya. Enggak lah. Ayo sini, Mas. Nanti katanya mau lanjut. Oh, wes ya. Mas, gimana rasanya terapi pakai belalainya, Novi? Ya, lumayan. Enak ya, Mas, ya? Oke Mas, terima kasih. Semoga cocok dengan terapinya Novi. Silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan dulu dong Mas Wando. Nah, tadi kan dari situ sebelah sini. Sekarang saya pengen dari sebelah sini. Satu orang. Mereka tidak menyadari kalau aksi legalnya sudah diintai oleh para petugas. Iya, satu orang. Hei, oh, kalian berdua pelakunya. Kalian harus kamu jawab. Hei, jangan kabur. Ampun, Pak. Hei, berhenti. Iya, Pak. Iya, Pak. Ampun, Pak. Ayo, kita tangkap dia. Mumpung dia jatuh. Ayo, bangun. Bangun. Oh, malah pura-pura pingsan lagi. Orang ini lagi bangun kan. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Hei, hei, hei. Gimana sih kok sama sini, sama sini. Sekarang panggilkan dokter aja. Ayo, cepat. Gimana ini? Minta anda pura-pura pingsan lagi. Dokter! Sebelah sini, dokter! Aku butuh bantuan. Sumpah orang itu, biar kapok. Hei, lari! Ampun, Pak! Aku menyerah, Pak! Ampun, Pak! Aku menyerah, Pak! Mau kemana kamu? Ayo jalan! Kita berikan tepuk tangan bersama. Ayo jalan! Buat aku selama ini salah. Tapi sekarang kita semua harus sadar, karena siapapun dilarang perambah hutan, memburu ataupun menangkap satwa-satwa yang ada, karena mereka bukan makhluk sang nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Sebagai ungkapan terima kasih kami atas kepedulian anda terhadap kelestarian satwa-satwa yang ada, saya akan memilih satu orang dari anda untuk mendapatkan hadiah dari Gajah. Mbak Cantik, loh, dapat hadiah kok nggak mau sih Mbak? Kalau gitu ibunya aja. Tasnya ditaruh dulu Bu, silakan. Biasanya ke tengah arena. Ini Bu, kita kenalan dulu ya Ibu. Dengan Ibu siapa dari mana? Saya Ibu Raya dari Kediri. Ibu Raya dari Kediri. Ibu Raya, di sini Anda akan mendapatkan hadiah seuntai kalungan bunga dari Gajah. Tapi ada satu lagi yang menarik. Ibu tahu hadiahnya apa? Tidak tahu. Ada yang tahu nggak hadiahnya apa? Betul sekali Bu, dicium sama Gajah. Hai Ibu Raya, silakan bisa langsung berdiri di sini Bu. Harapnya ke saya Ibu ya. Ya santai aja, gak usah tegak. Kita nantikan bersama pemberian seontai kalungan bunga dari salah satu Gajah Sumatera. Gajah yang akan memberikan seontai kalungan bunga ini namanya Lena. Saat ini usianya 31 tahun. Selamat datang di Safari Prigen. Bisa siapkan pipinya Ibu. Ayo Lena, kasih ciuman buat Ibu Raya. Pasti akan menjadi kenangan yang pipi.
tidak terlupakan. Ibu Raya, terima kasih banyak buat tes kunjungannya. Silakan bisa kembali ke tempat. Serta kalungan bunga merupakan hadiah yang kami berikan pada Anda secara gratis apabila Anda membeli kaos hasil karya lukisan gajah. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda semua yang ada di sini untuk mengenal lebih dekat tentang gajah-gajah Sumatera dalam acara Feeding Time. Silakan untuk Anda yang ingin mengabadikan kunjungan Anda ke Safari Brigen dengan mengenal lebih dekat. Untuk Anda yang belum mendapat kesempatan untuk berfoto bersama gajah, silakan bisa langsung turun sekarang.